Okay, hai semua. Hari ni, kiri, petang ni, kiri nak unbox. Tak payah unbox je lah, terbuka macam ni dah. Ni dapat produk daripada orang rakyat. Okay, daripada AYA Real Food. Hello, Ina. Sini, your little care package from AYA Real Food. We hope it brings some smile to you and your family easier and better. Of course, banyak-banyak smile lah bagi tu. Memang terkejut masa nak dapat parcel ni macam wow, bestnya, your husband aku nak happy ni semua. Okay, kita nak tunggu apa yang kita dapat. Okay, let's unbox. Kita unbox, kita nak keluarkan dia daripada bekas ni. Alright. AYA Karashi Bilis. AYA Karashi Bilis. Gillies Rendang. Seafood Cookout. Seafood. Okay. So ada Kalio. Sayur, carrot. Banyaknya. Karashi Bilis. Karashi Bilis. Lepas tu ada Karashi. Karashi Bilis tadi. Oh, ada dua. Lepas tu Shiroi Ponzu. Dua ni. Nanti nak cuba ya. Okey, lepas tu ada. Rasa ni extra lah yang rasa ni. Thank you. Oh, nak ni boleh buat pergi shopping. Banyak kan barang yang dapat daripada AYA Real Food antara produk-produk diorang lah. So mudah lah Ina lepas ni. Ina pun dah tak ada tukang masak. Ina dah bekerja. Dia stay rumah adik ipar Ina dekat Bangi. Sebab Ina tak boleh hantar dia bekerja. Ina pun work from home juga. Kalau Ina hantar dia bekerja, Ina akan lambat dan nak kena ambil dia lagi susah sebab dia tak pandai drive tu. So Ina lonely kat rumah sekarang. Adik Ina tak ada kat sini. Ina duduk seorang je. So nak masak payah lah. Sekarang aku busy. Biasanya hari biasa dia yang masak. Ina cuma masak weekend tu. Bila adanya AYA Real Food ni, Ina rasa ianya sangat-sangat membantu Ina. Ini memang AYA Real Food akan membantu Ina sangat sebab dia ada ready in 20 minutes. Okey, memang senang lah. Ina kalau dah lewat masak tu boleh lah. Masak dia ready. Oh ni ready in 20 minutes juga ni apa ni? Sama lah. Okey. Yang ini ada ready to eat snake. Apa kata Ina? Lepas tu ada ready to eat meal. Nanti Ina akan cuba produk-produk ni. Ada sayur sekali bagi macam-macam. Haa ni macam benda ni. Thank you so much. Thank you so much. AYA Real Food. Macam pelik-pelik kalau nak sebut. AYA Real Food. Okay. Kalau korang nak beli produk-produk AYA Real Food ni, korang boleh dapatkan dekat Jaya Grocer dan juga boleh beli secara online. Kalau korang nak beli secara online, korang boleh beli dekat www.ayarealfood.com. AYARealFood.com. Okay, ayarealfood.com. Boleh beli secara online kat sana dan juga boleh beli dekat Jaya Grocer. Okay, biasa sahaja tu lah. Okay, sekian. Terima kasih. Nanti Ina akan share Ina punya. Ina akan, insyaAllah lah kalau Ina ada masa, Ina akan buat video masak produk-produk ni. Semula mungkin salah satu sebab review sikit. Okay, terima kasih. So, jika ini video Ina. Okay, ini adalah antara produk AYA. Produk AYA dia tu yang Ina ada unboxing tadi. Di mana produk-produk ni untuk pengetahuan korang, ia tidak mengandungi MSG. Sangat bagus produk yang tak mengandungi MSG ni. Bagus untuk kesihatan kita. Bukan saja tak ada MSG, produk AYA ni juga dia tak ada color pewarna kiruan lah. Kadang kalau makanan yang instant tu banyak pewarna kiruan juga kan. Yang ini tak ada MSG, tak ada pewarna kiruan. Dia sebenarnya makanan ready to eat punya makanan, senang dia punya, dia hanya sangat mudah untuk korang. Lagi-lagi
untuk yang busy macam Ina, macam kadang-kadang kita buat serbuk sangat, buat kerja kita tak sempat nak masak, nak prepare barang-barang yang pernah yang semua nak masak itu, macam ini tak sempat kan, ada masa memang tak sempat, memang tak sempat. So kalau kita tak sempat nak masak, nak prepare masak berat-berat untuk buka puasa, kita boleh gunakan produk daripada AYA Real Food ini untuk masak, untuk sediakan makanan. So mudah je lah, dia mempercepatkan, mempermudahkan lagi kerja kita lain yang untuk yang busy tu lah. Sangat sesuai untuk korang yang sibuk macam Ina terutamanya, ataupun suri rumah orang-orang biasa yang nak mencuba menu-menu baru daripada produk AYA ni, korang boleh cuba, boleh beli dekat Jaya Grocer dan juga boleh beli dekat website dia ayarealfood.com. Itulah perkongsian Ina untuk kali ni. Kepada korang yang tak subscribe lagi channel YouTube ni, korang boleh subscribe, korang boleh like video ni, korang boleh komen. Kalau korang suka, korang boleh share. Dan subscribe tu jangan lupa tekan butang loncengnya. Okay, komen. Tiru orang ni, okay. Dan jangan lupa tengok video-video Ina yang lain. Korang boleh tengok video Ina yang atas ni, yang bawah ni. Okay, bolehlah tengok semua video Ina yang ada. Okay semua, selamat buka puasa. Kalau korang tengok time nak buka puasa tu, selamat buka puasa lah. Kalau belum lagi, korang jangan buka puasa pula. Okay, bye.